Ini, Prof. Ini. Saya sedang menganalisa kan jenis racun yang digunakan untuk membunuh pokok petik Yaya. Jenis racun sentuh. Racun ini akan membunuh hanya bahagian-bahagian pokok yang terkena dengan racun itu. Prof, ada tak bahan lain yang boleh menetralkan racun jenis ini, Prof? Arif, setiap racun ada penawarnya. Yaya, sabarlah Yaya. Sekarang ni apa kata Yaya bagi sedikit masa peluang pada Profesor Janet untuk dia buktikan bahawa dia boleh mencipta satu bahan yang boleh membunuh racun yang ada dekat ladang betik Yaya tu. Awak tak fahamlah. Tak faham apa yang saya rasa. Awak rasa manis, saya rasa masam. Yaya, sabarlah Yaya. Lisa faham. Ke Yaya masih marah ke Lisa? Taklah, awak tak faham apa saya rasa. Tak apalah, saya tak marahlah awak. Orang tak nak kawan kita. Awak pun nak marah-marah. Yaya, jangan macam tu. Lisa bukannya apa. Yaya kena bagi peluang pada Lisa supaya Lisa fikirkan tentang perkara tu. Ish. Ah, Lisa perlu kasih masa untuk Lisa berfikir. Ah. Betul ni? Boleh kan? Jangan tipu Yaya. Tak tipu. Janji tau. Betul, Lisa janji. Jangan main-main. Lisa tak main-main. Jangan tipu Yaya. Tak. Betul. Betul, eh? Yaya! Wah, melepaskan rindu dendam nampaknya. Mencurahkan perasaan yang membuat-buat ke? Eh, apa ni? Cakap apa tu? Kita orang tengah cakap pasal pokok betik lah. Tak payahlah nak bersinun sebaik pokok betik. Batangnya bukan besar sangat pun. Kok iya pun yang awak sibuk sangat tu kenapa? Ini hal saya dengan Yaya. Tak ada masa saya nak sibuk pasal awak. Profesor Janot panggil awak sekarang. Cepat! Okeylah. Jom, Yaya, jom. Harap Yaya jangan ambil hati sangatlah dengan si Arif tadi tu ya. Yaya tak kisah. Yaya. Kenapa dengan awak ni? Ni kuatnya bau profesor. Kuatnya bau limau ni. Limau. Mana datang bau limau? Tepat sekali, Ayah. Jus limau. Memang saya campur sikit di dalam bahan kimia. Memang hebatlah bau diri awak ni. Okey, saya dah berjaya menghasilkan sejenis cecair untuk melenyapkan racun-racun yang telah disembuh pada pokok-pokok betik Ayah. Sekarang tugas Ayah ambil cecair-cecair ini sembuh semula pada pokok-pokok betik yang terkena racun tu. Ya ni. Ya. Ambil semua ni ambil. Terima kasih. Terima kasih. Sila ambil semua ni. Berjaya juga rancangan kita kan, Profesor? Oh ya, memang betul. Terima kasih, Profesor. Profesor, saya tak boleh lama. Saya nak kena balik dah ni. Boleh ambil yang ni, yang ni sekali. Ya. Tengok kan. Semenjak dua menjak ni itu dah tak ada dah keluar dengan Bob. Kenapa? Kita orang dah putus, Ma. Ini mesti percaya pitenah si Yaya tu kan? Mak, Yaya tak tipu. Apa yang Yaya cakap tu semuanya betul, Mak. Alah, Mak dah pesan dah banyak kali. Jangan percaya cakap dia. Dia tu cemburu. Mak, Eton dah bersemuka sendiri dengan si Bob tu, Mak. Bob tu memang dia tipu Eton. Eton dapat rasa. Ha. Tak apalah, Mak. Eton rasa macam Eton nak pergi Mamak Jah je sekejap. Ya. Kejap je. Ya, Mak.
Kembunanlah aku nak menantukan derebah helikopter. Alamak, derebah traktor pun jadilah, Mak. Janji adu. Apa lu, Mak? Kita pergi dulu, eh. Tenang hati aku. Ha, semua tempat aku dah taruh ubat. Ha, kat sana, kat sini. Semua dah ada ubat. Ha, dah tak ada lagi dah racun-racun yang merosakkan pokok aku. Ha, penawar semua ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamad? Yaya ada? Yaya tak ada. Apa halnya ni? Minta maaflah mengganggu malam-malam ni. Eton ada? Eton? Eh, dari petang tadi lagi dia dah balik. Dia tak sampai rumah ke, Mal? Sebab tak adalah aku datang kat mari. Mana pergi budak ni? Ya Allah, ke mana pula Eton ni pergi? Tak pernah pula dia meninggal-ninggal ke rumah orang lain, kan? Kamu tak nampak ke motor dia tepi-tepi jalan ke? Tak adalah, Jah. Macam inilah. Aku balik dulu. Kalau dia datang sini, aku suruh dia balik cepat. Kesian pula sinap kat rumah tu. Yalah, insya-Allah. Aku balik dulu, eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tak sembahyang, apa gunanya? Dah. Semua tak guna dah ni. Itu bukan kereta Pak Mal. Memanglah tu kereta Pak Mal kamu. Dia cari Eton. Eton tak balik-balik, tak sampai kat rumah lagi ni. Kan Mak dah pesan dengan Yaya tadi, temankan Eton balik. Yaya buat tak indah aje. Sekarang apa dah jadi? Macam mana ni Eton tak ada kat rumah? Macam mana? Eton tak balik, Mak? Ha? Eton hilang ke? Mak, cepat, ha? Mak, cepat. Yaya! Alamak, macam mana Mak boleh duduk luar? Sini, saya nak pergi cari Eton lah, Mak. Okey, tak apa. Saya akan cuba ikhtiar untuk melihat di mana Eton berada sekarang, okey? Alamak, tak boleh. Tak apa. Sekarang ni saya akan cuba sambungkan ke kawasan yang punya CCTV di seluruh negara. Apa nak buat sabar? Alah, Eton. Mana Eton ni? Lisa! Kenapa masih ada beberapa tempat yang tak ada sinyal? Siap. Okey. Yaya, cuba tengok ni. Mana Eton? Tolonglah, ya. Eton. Yaya cari Eton ni. Tolonglah, Eton. Saya masih tak boleh agak di mana kawasan yang tiada sinyal ni. Tengok sana, Lisa. Yaya, saya minta awak bersabar. Tempat yang tiada sinyal? Sekejap. Yaya? Mana Yaya? Yaya? Yaya pergi tandas. Itu tak balik lagi ke Pak Mal? Belum lagi, Yaya. Itu yang membuatkan Pak Mal risau sangat ni. Pak Mal janganlah risau. Toren kan ada. Kamu semua nak cari dia kat mana? Dalam taman ni? Tak payahlah. Dah puas dah Pak Mal cari. Mana Eton ni pergi, ya? Dia ni pergi mana? Kenapa dengan Eton ni? Yaya yang sorokkan Eton. Ish, kamu ni nak tak payah kamu tuduh dia macam tu tau. Ya. Yaya sorokkan Eton sebab dia cemburu Eton kawan dengan Bob. Yaya sedihlah Pak Mal.
Mak Zainab tuduh Yaya suruh Etun. Yaya tak buatlah benda-benda buruk dekat Etun. Yaya tak naklah buat macam tu. Etun kan kawan bayi Yaya. Sabar-sabar, Yaya. Sabar. Macam ni ajalah. Kita sama-sama cari Etun. Kalau kita cari tak dapat juga, baru kita buat report polis. Eh? Sekarang ni, kalau Yaya nak pergi cari dia, carilah. Pak Mak dah letih sangat dah. Pak Mak nak masuk, ya? Eh? Yalah, Pak Mak. Kita orang cari. Cari Etun dapat jumpa lah. Tak baik Mak Zainab tuduh Yaya bukan-bukan, kan? Takkanlah Yaya nak buat macam tu. Etun kan kawan baik Yaya. Takkanlah Yaya nak suruh Etun. Nanti tuan marah tau Yaya buat macam tu. Sudahlah tu Yaya. Jangan fikirkan sangat apa yang Mak Zainab tu cakap. Yang penting sekarang, di mana kita nak cari Etun? Bila kali terakhir Yaya jumpa dengan Etun? Semalam lah kat rumah Yaya. Kalau macam tu, kita cari kat rumah Yaya lah. Kan Yaya nak cakap, Etun tak ada kat rumah Yaya. Yaya tak buat, Yaya tak suruh Etun lah. Takkanlah Yaya nak buat macam tu, Yaya tak buat lah. Bukan macam tu, masuk aman. Kita bergerak dari rumah Yaya. Kita carilah bukti-bukti yang ditinggalkan oleh Etun tu. Ha, betul juga. Ha, korang pergi rumah Yaya. Ha, Yaya tunggu korang dekat taman. Kalau macam tu, apa kita tunggu lagi? Kita geraklah, gerak. Jom. Macam mana dah dapat lah, Lisa? Masih belum dapat lagi, Prof. Visual dah satellite, kita masih belum dapat terima apa-apa lagi. Cuba sekali lagi. Hairanlah. Kenapa kita tak dapat visual dari satellite? Lah? Mungkin masalah teknikal lah. Tapi Prof, saya rasa semuanya dalam keadaan baik. Cuma saya tak faham kenapa masih belum berjaya lagi. Cuba sekali lagi, Lisa. Arif, awak cuba selesaikan masalah ni. Prof, saya dah cuba periksa semuanya, Prof. Tak apa, Prof. Saya rasa saya boleh selesaikan masalah ni. Lagipun saya kan lebih arif daripada Arif. Okey. Korang buat ni? Celah-celah bunga Mak Jah ni? Ha? Apa korang cari? Cari Etun, Mak Jah. Apa pula cari Etun dalam-dalam pasu macam ni? Mana nak jumpa dia? Kami tengah cari bukti-bukti yang telah ditinggalkan oleh Etun tu, Mak Jah. Hei, bukti apanya ni, Man? Apa yang ada pada Etun yang tercicir kat kawasan rumah ni? Ini siapa yang suruh korang cari kat rumah Mak Jah ni? Cakap. Yaya! Yaya? Yayanya mana ni? Dia dekat taman sebelah sana tu. Lah. Yelah, tapi nak cari dalam pasu ni besar macam ni mana ada? Apa benda yang ada dalam pasu ni? Baunya ada. Bau apa ada? Bau minyak wangi. Oh, banyaklah cantik muka kau, ya? Tu, bau tek kucing ada dalam pasu tu. Profesor! Ada maklumat tentang Etun. Kita baru dapat isyarat seorang perempuan pingsan dalam sebuah kereta. Etun! Etun! Sekejap. Itu masih belum dapat dipastikan lagi. Cuma yang saya tahu, kereta tu telah hidupkan kembali. Kemudian ada satu pipe yang telah bersambung dengan exhaust kereta tu. Dan pipe tu pula dialurkan terus ke dalam kereta tu pula. Hey, kalau tak diselamatkan, perempuan ni akan mati. Ha? Disebabkan apa? Hidu terlalu banyak sangat asap beracun. Ya, awak kena pergi sekarang, ya. Baiklah, Profesor. Saya akan pergi sekarang juga. Etun! Alamak! Etun! Alah, siapa punya kerja ni? Etun! 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 Alamak, bukan Etun lah. Tak boleh, tak boleh. Ini pun anak orang juga. Anak siapa ni? Allah! Panas! Anak siapa dalam kau ni? Cik. Bangun, Cik. Cik tak ada apa-apa ke? Betul tak ada apa-apa ni? Kalau ada apa-apa, saya duduk sini. Tak ada apa-apa? Tak ada apa-apa balik? Betul ni? Betul. Tak ada pening-pening? Muntah-muntah tak ada? Aduh, kenapa ni? Siapa buat kerja ni? Saya pun tak tahu. Tak tahu? Dah nak mati dah tadi tu. Tak tahu lagi. Lain kali ambil tahu tau. Jangan buat macam ni. Betul tak ada apa-apa ni? Dah. Pergi balik. Pergi balik. Aduh. Baiklah. Tak ada apa-apa kau ni.
Lisa, saya dah selamatkan orang tu. Tapi Lisa, orang tu bukan Eton. Tak sama dengan Eton. Saya nak kena pergi cari Eton. Saya kena dapatkan Eton juga. Ha, yalah. Alah, mak salah duduk dah ni. Eton. Eton, mana Eton? Mana nak pergi ni? Eton sana ke? Eton memang tak ada kat rumah, pakcik. Kat mana pula dia pergi, ya? Sejak semalam, Eton tak balik. Orang jumpa motosikal yang dekat tepi semak tu. Betul lah, Bob. Dah puas kami cari dalam kawasan ni. Tak jumpa-jumpa juga. Bob, tolonglah carikan Eton, Bob. Makcik dah risau sangat ni. Hmm, makcik dengan makcik tak payah risau. Masalah tangkap-menangkap ni memang kepakaran kami. Makcik, pakcik, saya rasa saya tahu kat mana Eton ada sekarang ni. Sebab saya nampak Yaya dalam keadaan yang mencurigakan. Saya dah kata, ni memang-memang kerja Yaya. Tak apa. Pakcik dan makcik, duduk rumah. Relax, diam-diam. Biar kami diorang yang uruskan. Kau buatlah apa yang kau nak buat, Bob. Kami dah letih nak memikirkan pasal Eton tu. Dahlah nak main masuk nak. Cari Eton, Bob. Cari. Ya, makcik. Eh, Din. Wah, mana juga bos berlakon jadi orang baik, ya, bos, ya? Jadi tu. Dah memang kerja aku tu. Sekarang ni langkah pertama aku dah selesaikan. Masuk langkah kedua. Langkah ketiga, dia tahulah nasib dia. Semua tempat ni aku dah tanda. Mana kawasan ni Eton tak ada lagi. Mana Eton ni? Kat mana dia ikat Eton ni? Kat kawasan sana. Kawasan sini memang tak ada. Apa dia ikat balik? Cari Eton ni. Eton! Semua tempat aku dah tanda. Tak ada juga Eton. Apa yang takut ni? Eton kat mana ni? Semua tempat yang dah cari tak jumpa. Ini apa pula? Macam mana nak tengok ni? Goyang. Ini bukan kat ladang betik ni. Ini dekat semak. Semak kat mana ni? Macam pernah nampak semak ni. Kat mana ni? Sana. Hey, Tun! Prof! Prof! Saya dah jumpa dah backup file tentang kehilangan Eton. Lisa. Arif. Kenapa ni? Arif.
Arif, huh? Lari. Ya, ni kenapa ni? Lari, Lisa, lari. Hai, Lisa. Hei, hey. Kau jangan gerak. Kau tidak, aku injek kau. Kau jangan apa-apa ke dia? Kau diam, orang tua. Aku cakap jangan gerak. Kau tidak, kat tangan aku ni ada injection virus. Lagi. Kau nak mati ke? Cik. Nak kan? Kau diam! Kau ni kenapa? Prof, kenapa Prof? Prof, kenapa? Tak guna kalau aku tahu dah lama aku hapuskan kau. Cik. Lari, Lisa. Lari, Lisa. Kau tanya aku kenapa? Kau tanya. Lisa, aku kata jangan lawan! Kau tanya aku kenapa? Sepatutnya, dari dulu lagi, kau kena prihati dengan aku, Lisa. Dari dulu. Bukan sekarang, Lisa. Kau tak berterima kasih. Kau tak faham. Kau tak faham. Kau cakap. Kau cakap apa? Kau dah gila? Kau dah gila? Sejak kemunculannya, ya. Aku jadi bahan suruhan korang berdua. Ha? Sikit-sikit, Yaya. Apa-apa pun, Yaya. Harim, korang ketepikan kau. Kau ni memang cemburu. Sa, aku cakap kau jangan lawan. Kau buang. Buang. Kau nak mati pun apa ni. Buang. Buang! Kenapa dah gila tau? Hei, orang tua. Aku tak mau dengar kau punya penjelasan, okey? Berserabut otak aku nanti. Dulu, kau janji dengan aku nak jadikan superhero. Aku superhero. Tapi tak, kau jadikan aku kuli batak. Kau tak nak kuli batak? Kau pun satu. Aku memang satu. Sebab kau satu je lah. Was, aku tanam budi, kau nampak beras. Was, aku tanam budi. Ya, yang kau pandang. Eh. Kau ingat mamak tu izin sangat ke? Aku ingin kamu suka. Apa? Aku suka soalan itu. Sebelum aku jatuhkan hukuman, aku nak korang tengok satu wayang yang menyayati. Kau ni kenapa? Sekarang aku nak korang bangun! Bangun! Kau diam, kau diam, kau diam! Bangun! Arif! Sama-sama saksikan kemusnahan Yaya. Bila aku panggil Yaya menggunakan alat GPS ni, aku pasti Yaya akan minum jus betik yang aku dah bubuh racun kat dalamnya. Nanti dulu, Arif. Kau dah gila ke? Ha? Kau tak fikirkan akibatnya? Ha? Kau kena fikirkan apa akibatnya? Takkan kau nak musnahkan kerajaan ni setelah kita sama-sama bina? Hanya kerana kemarahan kau, Arif. Kau fikir?
Aku tak heran semua tu, Risa. Sebab aku ada formula cara macam mana untuk mencipta orang seperti Yaya. Aku boleh cipta orang seperti Yaya 1,000, 1,000,000 lagi macam Yaya. Tengok. Kau kunci, Risa. Jangan bagi kau kunci. Risa, cepat kau bagi kunci. Kau jangan apa-apa, cepat! Yeah. Kau diamlah, berdua! Kau bunuh aku sekalipun, aku takkan bagi password daripada kau. Kau tak nak tolong aku, ya, Risa. Tak apa. Aku akan buka benda ini dengan guna otak aku sendiri. Ya? Kau yang kau pandai sangat. Kau melampau lah, Rif. Hei! Aku dah dapat data formula mengenai kajian kita selama ini. Rif! Jadi aku tak heran semua tu. Selamat percaya. Profesor Cina. Kau tu. Maknanya aku kena cari tempat yang baru. Aku kena keluar dari kawasan ini. Profesor, bertahan Profesor. 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 Profesor, cuba bertahan Profesor. Profesor. Saya harus selamatkan Yaya sekarang. Okey, Profesor kena jaga diri. Okey? Cuba bertahan, Profesor. Lisa. Ya, Profesor. Jaga diri baik-baik, Lisa. Baik, Profesor. Alamak, Bos. Dia dah sampai dulu, Bos. Itu dia, orang budak kening itu. Tak apa. Jom. Hei, Tuan. Busuknya. Aduh. Aku dah agak dah. Memang kerja kau ni kan? Bohar. Kau cakap dia elok sikit. Aku ambil Eton dalam semak tu. Dia pensan tau. Kau tengok ni, dia kena ikat. Agak-agak lah. Kalau tak ada kita orang dah lama kau. Dah buat tak faham pula. Aduh. Dah. Kau jangan nak berlakon dengan aku lah. Aku tahu. Kau memang sengaja nak memperkosa dia kan? Ha, sekarang ni, aku dah ambil gambar. Aku dah ada bukti. Bohar. Kau ni biadab tu. Kau ni memang kuah hajar tau. Main kasar dengan aku. Aku dah lama keram dengan kau. Kau ni buat aku menggigil tau. Mari. Ha, mari. Aduh. Kau ni tau tak? Jaga kau. Kau tengok apa kau buat dengan kau nanti. Ya. Jangan minum jus tu. Beracun. Cepat ya, makan ya, makan. Tangan lu besar bos. Hmm.
Bau bangkai! Biasa lu, bos. Ini tak lut. Relax. Kau pergi je lah. Ya, apa? Tak lut tu. Eh, pergi je lah. Apa ni, bos? Pergi! Nampak. Ya, ampun, ampun. Hei, bangkai! Kau petang kau tahu saya. Kau tak gosok gigi. Yaya. Macam inilah. Sebenarnya Lisa cuma dipertanggungjawabkan untuk menjaga kebajikan Yaya di atas kesilapan yang telah dilakukan oleh Profesor Janet terhadap kajiannya pada Yaya. Jadi apa yang berlaku sekarang ni adalah kesilapan yang tak kami duga. Jadi kami minta maaf sangat-sangat dengan Yaya. Yaya, sebenarnya Yaya. Lisa sebenarnya gembira sangat dapat kawan sahabat macam Yaya. Jadi Lisa harap Yaya faham. Ya? Betul. Etun, alamak, Etun. Hei, Acaji. Tak apa. Pak Mam minta maaf, Pak Mam tak sengaja. Tak apa. Aku dah agak dah. Hanya kau seorang saja yang menyelamatkan Etun. Syabas anak muda, syabas. Ya. Mak Jenab pun nak minta maaf sebab tuduh Yaya bukan-bukan. Tak apa. Yaya tak ada apa-apa. Yaya maafkan Mak Jenab. Ni semua kerja Bohan. Bohan jahat kan? Ha. Sekarang macam mana? Dulu percaya sangat dengan Bohan tu. Sekarang percaya lagi? Ha? Yaya, Pak Mal nak tanya ni. Bohan ada kat mana sekarang ni? Kami tinggalkan dia dekat kebun betik.
Pak Mal nak minum air kejap. Itu kenapa ni? Aduh, sakit ke mentak kena? Ya. Ya, ya ingat tak ada apa-apa. Ya, ya gurau je tadi. Sekejap juga tengok tangan kabut Yaya tu. Ha kan? Tapi akhirnya percaya walaupun itu sakit-sakit kaki macam ni tak apa. Yaya suka itu dah percaya. Tapi kita ni yang minta dengan orang lain tau. Lagi satu kan? Yaya rasa Yaya dah penat lah. Yaya dah tak nak lagi lah jadi macam ni. Yaya nak pergi sana, pergi sini. Yaya tak nak lagi tangan besar. Tun. Tun. Kena lagi ke? Alah, minta maaf, Tun. Saya tak sengaja. Saya tak nak lagi tangan besar. Tun. Alah. Yaya tak nak lagi. Yaya dah penat lah. Yaya tak nak lagi tolong sana, tolong sini. Yaya nak rehat lah. Tun tak ada apa-apa ke? Sakit. Nak pegang kan? Janganlah macam ni, macam orang tua. Tak. Betulkan eh. Okey. Aduh. Sakit ke? Aje. Bengkok lagi. Aduh. Jangan.